Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boylab seleb minimal bocah pro ya. Balik mana karo aku di channelku bocah pro nganjuk BBB janda umum. Nah, saiki setengah limonan wis bar salat ya karo Ilham, jadi sing nyoteng aku ya lur ya. Nah, di posisi ini bar salat wayahe arepe adang sego. Nah, nek ngene iki dadi wis difasilitasi karo Mas Soni ya. Luar biasa sekali. Makasih nggih buat Mas Soni. Jadi arek-arek ndek kene iki gak bakalan kelaparan. Wis ditukokno beras ya. Yuk. Nah, ki wayahe masak. Masak anu nendi? Apa ki jenenge? Beras e. Nah, jadi aku suwi gak ndek kene. Wah, poteng banget iki. Iki beras e. Ketok yo, Am. Wow, lampune lali gak dikakno. Oh, nek kene lur beras e lur. Takarane gak apa iki? Ya? Langsung wah barbar banget iki. Sak piro iki adange? Karo kowe barang sak meneh. Manung kan akeh to. Nah, sak meneh lur ya iki. Dipususi dhisik. Nek arep pisan. Nek arep pisan. Yes. Ayo. Nah, dadi iki kesibukane bendino ni ya wis ngene iki. Ya, jadi ini semacam kantor, dan ini jualan apa kaos-kaos juga. Ini produknya dari Mas Soni langsung ya, ki. Gambar ini ini ki. Akeh varian ya, ki. Akeh pilihan. Guri ini S. S itu Soni. Iku ngarep. Oh, ini ngarep ya? Oh iya, sorry. S berarti ini guri. Nah, S ku ini jenenge atas nama Mas Soni. Jadi Soni Tech. Ya. Jadi kanggo sampean kabeh para penonton ya dimanapun kalian berada di luar kota pun di luar negeri sing pengen beli baju kaos-kaos ngene iki ya nanti langsung bisa DM di TikTokku bocah pro nganjuk atau Instagramku bocah pro nganjuk ya. Po komen-komen di YouTubeku. Oke, engko tak kei WA aku. Ya masuk masak mana ya. Jadi di sini tuh Mas Soni tuh itu apa itu? Nanti, kena ya, kena itu. Jadi di sini Mas Soni menyediakan tempat yang sangat luar biasa sekali. Yo sepuro nih lur ya, misalnya kita mengenai sorotan gambar sing rotok-rotok berserakan berantakan urung sempat beresi. Ini kene iki wis koyo restoran gini ya, enak gelas-gelas, enak kopi bubuk, enak kafe ini kene ya. Lengkap lu, enak piring, enak mangkok. Yes, pokoknya yes, kayak omai dewi. Sanyu yo garek nyetek no. Tuh dulu kan sekitaran ini saya peteng lo ya. De peteng kabeh to dari imbrito. Saya peteng kabeh posisi ini saya setengah limo paling saya kiri wes jam limunan kurang seperempat lah paling kira-kira. Juga ben resik lho. Nah, ini kan. Aku ning kene lek ngene iki biasane ping 3. Kowe ping pira nek resik? Sampai resik. Iya, sampai resik ya. Sampai banyune putih. Nek aku ngene iki biasane di Mafia Pentol Semarang. Aku di kono yo enek jadwali bagian piket masak ngene ya enek. Jadi koyo apa? Aku biasanya nek ku masak sego iki dina Minggu. Engko lek dina Kamis, aku masak lawuh sayur kuwi. Yo karo arek-arek ngono kuwi, sing bagian blonjo enek dhewe. Iso masak. Yo iso masak tapi masak sego. Masak sego tapi anu di apa? Gak di Magicom enggak? Di panci, di apa nih? Dan panci apa sih? Gede ini lah jenenge. Panci. Panci gede. Magetan lurus, left. Ih, ping telu iki to pisan. Ayo, iku ping telu, nemu kan ping lurus. Heeh. Bar ki wis yo. Ya oke lho. Oke, mak-mak padha salat di masjid lho. Ketok wegaan. Iya, ketok. Nah. Bisa subuh lur iki lur iki mak-mak wis podo sholat teko masjid lah iki mengaku karo Ilham sholat di kini jadi di kini iki anak musola nih berang wah oh, tempat iki luar biasa di kini iki
Nah, cuman masak ya, ben ngerti keseharian kundik kini. Ya senajan keuangannya mau mepet ini kan paling gak awak dewi seiso bertahan hidup lah untuk beberapa hari ke depan. Saat ini cukup gak? Yes. Pengerannya bi? Ini toh? Oh iya benar. Wes saat ini ya? Wes lor ki wayai kita dekat Magicom. Magicom ini? Kiri. Oh kiri. Wah dek ini oh centongnya? Wes tinggal nutup ya? Wes on off ya? Ini on off ya orang kena ya? Iku di jam nose, iku kemancep ya. Iku semancep deh. Iku son. Duh, oh iku son ya. Gak ketok lah. Kabelnya, walah iyo. Lah kabelnya podo putih ya loh. Lu on telur, iya toh. Ah, tak kira wis mancep iki mau. Lulu. Gitu. Oke. Okay. Ini toh? Wah, ini piye iki tekane kok beda toh? Piye iki model iki? Iki setan kok. Iki apa iki? Loh. Ini. Terus ini tak pitik kabel iki. Iku loh. Eh? Iku apa staten set. Iki. Bisa nah. Standar kok. Di standar kok iki ini. Yes, iki. Iku pencet naik. Loh, pilan. Wis iku. Jadi nek masa-masa ki tombol ki akeh banget iki ya. Tombolnya wah kayak beda karo Magicom sing biasa nih. Biasanya Magicom bunder lagi bentuknya kayak mesin fotokopi. Iki gawe masak opo ae iso. Oh, ngono. Ini gawe sup terus time-time. Saya tau nek sego ki piye? Bener ki? Heeh. Dan pencernaan iki. Saya pertama ya. Pertama ngene. SD apa? SD ya, berarti kok SMP, SMA, kuliah, sarjana, ya. Kuliah. Terus mari ngono? Endi mung? Start go. Wes ngene tok. Terus engko sampai kene mumbul bung ngono. Wes ngono tok. Iya. Oke. Nah, jadi yo anu ya lur ya yo. Sepurane yo lek nyene aku duwe iso banget ya ta. Biasane masak iki ndik dendeng apa ya arane panci biasanya lek ndik iki jenenge panci birik ngene biasanya di Mafia Pentol Pusat Semarang kuwi aku pertama berhasil lek musisi ndik wajan kan ini bocah akeh to bocah akeh iku biasanya sekali masak itu pirang kilo ngono lho pokok iku dadi gawe apa kaya sing ngudek jenang ngono jenang sengkolo iku ya kaya ngudek jenang jadi wakeh banget sekali masak tak pususi iya terus baru gawe apa panci terus saringan kayak banyu ngono lho lek aku ngono kuwi biasane terus lek kanggo lawuh biasa sing masak cah itu ngene pasar jam loro pasar ku isuk bagian ngerajangi bumbu ta apa ngene jam loro isuk ben iya nek pasar yo cah yo jarang melek jarang turu yo lah tapi aku sing ngantukan. Aku dimanapun tempat berada ngantukan aku bisa. Jadi gak ndek kene tok. Ndek kono bareng kok kirane cacah padha ndek pasar, aku sing turu. Anjen gawe lahir ya. Anjen gawe lahir aku. Ndek kono lho tenan. Cacah melekan sampe jam 12 jam 1, kadang briefing ya. Jam 12 jam 1 aku turu ngawe nek takoki. Briefing opo? Mbuh. Ya sing ngono wi. Oke, berarti ki ditunggu sekitar setengah jam. Engko makan dhewe. Apa nih maksudnya? Engko lha pomone wis gak munggah medun. Jeglek dhewe otomatis. Nah, wis mateng. Iya. Mancep terus los ya sampai engko. Ya iya los. Oke. Dadi aman engko. Aman. Nah, terus engko untuk lawe tukune ning ndi? Gawe lawuh engko opsine enak ta. Heeh, piye? Ning ngarepe Gedung Juang ngono. Sing cedek-cedekan kene wae lah. Oh, lah cedek-cedekan kene ono ning perapatan ngono. Perapatan sing kidul dalan kene kita. Kene dalan iki. Iya. Walah ya. Lah terus ki engko lek anu ne, opo ki jenenge? Ya aku suwi gak tau rene ya. Wis ana beberapa bulan lho wis hampir
satu tahun lah kurang-kurang lagi kan gak ngerti kayak nggon-nggoni piring piring ini sendok kono ndek panggah panggah nek iya niku karo centong-centong iya yo oke oke yus. Terus lek nggon ngurai nek kono nah sabun-sabun ini nek kono kabeh nah aman dadi nek kene iki bener-bener Mas Soni memberikan fasilitas yang sangat luar biasa sekali ya Nur ya. Pokoknya perlu disoting ojo deh. Ojo. Ojo. Nah pokok di ini ruangannya rodiwi lah. Nah sambil nunggu ki mateng ya. Sekali lagi di ini ki ya. Nah ki Mas Soni duwe usaha yaitu apa jenis usahanya Mas Soni? Sonitech. Nah Sonitech itu tentang sablon baju. Wih sablon baju tok lain-lainnya enggak? Masih proses project apa kedepannya apa ki apa mesin apa ki ini mesin buat press baju baju dulu piriam bener gini ya ngangkat oh ngangkat ki press okay. Tanganmu coba lepas nol nah ki sablon ya digawe proses baju nih terus iki lur ya ki model-model pokoknya warna nah enak warna apa nih ijo apa-apa nih buta warna aku biru dongker biru muda wis ngene-ngene iki kuning abang wah kayak lampu merah orange pink dan lain-lain nah wis jadi buat kalian semuanya sekali lagi ya kanggo penonton setia nih bocah pro nganjuk ya sing pengin sablon baju untuk 17 Agustusan untuk mungkin pilkada atau komunitas atau grup atau keluarga atau pokoknya apalah ya pengen nyablon-nyablon di sini di Sonitech ya tempatnya Mas Soni ini menyediakan sablon segala macam ukuran baju ukuran warna dan sesuai dengan permintaan desainnya nah ngono ya lur ya nah iki keh banget iki wes macam-macam iki enek gambar opo iki oh anu kopi saya nak gambar apa nih ki? Ki salah satu desainnya contoh dah. Nah, ki sing polosan, sing cik polos juga nih. Ki kaos polos ini, duh polos kape. Nah, ki polos. Saman minta desain piye di sini juga bisa ya. Kita duduhi alat-alatnya ben percaya mana ayo. Nah, jadi di sini ki wis enek. Komputer, lek ngarani komputer laptop lah. Komputer, laptop dan juga peralatan bekerja lah nek kene-iki. Kuwi apa ngene iki jenenge apa? Printer. Nah, nek sini ana printer, terus di sini juga ada untuk apa itu? Project-project kedepane lah, jadwal-jadwal koyo iki kantore nek kene. Ya. Jadi pokok ya nek CCTV iki. Nah, jadi nek sini dilarang icilik sembarangan. Kelakuan. Gak. Nah, dan masuk kamarku ya perlu di-spill. Berantakan nih. Sik. Ya, seri ini agak apa, guys? Loh, fasilitas kamarku kayak ini. Diberikan fasilitas mewah, loh. Kayak turu. Sorry. Lagi tangi turu, ini enggak sempat beresi. Nah, kayak gini, guys. Sik, semerawut, sih. Nah, iya aku sedikit kamar Dewi, Ilham kayak kamar Dewi, kabeh nek kamari Dewi-Dewi, musola yo enek, ya tempat cucian, mesin cuci yo enek. Lo bayang no, kurang penak piye, ya. Gitu loh. Jadi buat Mas Soni, makanya terima kasih sekali ya, memberikan fasilitas kita teman-teman konten kreator yang sangat luar biasa sekali ya lur ya. Nek ini rumah gede lur, jedok kono sampai jedok buri kono lur, buri kian nek tempat cuciannya Dewi. Wah, luar biasa. Parkir mobil loro ya sedeng kira-kira. Mesin cuci ene apa ene ham. Sanyu, jedenge piro? 3. Lho, jedenge 3. Jedeng itu kamar mandi. 3 bersih-bersih kabeh. Pone nek kene. Wifi gratis. Go wifi. Enak toh. Pengen foto iki. Enak foto. Pasangin trondol kipas Ilham. Pokok fasilitasnya luar biasa sekali ya wis. Pokok sembarang enak nek kene. Sing gene mau apa? LC. Ora guyonan ngene iki lho ya ben gak sepaneng. Ya. Gak kesel toh Ham, wis pirang menit lho goceki? Mbok iki 15. 15 menit iki. 15 menit.
Ya wis lur ngono ya, ki sepurane sing akeh lek enek tutur kata apa tingkah aku sing tingkah laku sing kurang sopan kurang berkenan yo. Ini kini ate yo banyolan guyonan hiburan ya. Aja dilebokno ati ya. Wong lek terlalu sepaneng iku stres gendeng ya. Aku ini kan suwe stres iki kan. Ya wis pokok kanggo sampean kabeh sing wis nonton, subscribe, like, comment and share dan tidak menyikip iklan. Wis terima kasih sekali buat kalian semuanya. Semoga diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan. Oke. Okay? Yo sing ngono ae Ilham yo arep enek acara ya. Apa per, aku melu oleh gak? Melu oleh gak? Oleh. Oleh. Nah. Oke, okay, jadi aku ki mulai saiki yo diajak Ilham. Ilham iku biasane tukang foto, tukang syuting di Nganjuk ya kayak acara-acara. Kayak acara sekolah, acara kegiatan apa ya? Kegiatan dari dinas. Dari dinas, pendidikan, dinas pendidikan, terus pramuka. Pramuka? Sama? sama job-job hunting foto kayak gitu. Hunting foto video. Nah, kegiatan-kegiatan Ilham ki apa sih? Sebenarnya Ilham sapa kegiatane apa? Nah, nek pengen ngerti, jadi mulai dino kingko aku pengen ngikuti dan tak duduhno nek sampean kabeh. Apa sih kesibukane? Nah, oke. Okay. Aku kadhisik buka.